Hai, kali ini saya nak kongsikan video yang saya buat sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan yang lepas, iaitu bertajuk Sharing to Inspire. Video ini akan terbahagi kepada 5 bahagian. Okay, ini bercerita berkenaan dengan bagaimana untuk mendapatkan foto yang bagus. Kita cuba ikut hati kita. Okey. Ikut hati kita. Maknanya kita tahu dalam fotografi ni dia ada peraturan dia. Kan orang cakap rules are meant to be broken kan. Tapi tak jugalah gitu. Tapi maknanya ikut hati. Contoh macam cuba yang berbeza. Hal macam contoh macam ini saya panjat. Saya panjat atas rabung. Rabung tahu kan rabung kan? Atas alang-alang. Alang. Rumah lama. So dia ada alang kat atas tu. Saya panjat. Panjat ambil dari atas. Dia sebab sebelah sini ada tingkap, belakang ni pun ada tingkap. So dia itu sebab tu lighting dia macam tu. Apa? And then sayangnya disebabkan saya panjat tu saya ambil gambar, kawan-kawan yang ada dengan saya pun panjat juga. So saya tak adalah gambar ni eksklusif untuk saya. Yang itu kadang-kadang agak menyedihkan lah kalau kita 2-3 orang takkan kita datang, tak boleh. Kita terpaksa terima hakikat. Okey, tetapi saya present gambar saya dalam bentuk triptych macam ni. Dalam bentuk tiga macam ni. Diorang, present gambar diorang tu sekeping-sekeping. So, saya cuba mencari sedikit kelainan daripada mereka. Dan gambar ni saya jual. Banyak ribu kat sekeping ni. Ada orang beli untuk letak kat rumah. Ini artwork lah ni. Artwork untuk yang saya pernah print. Macam ni. Dalam bentuk triptych macam ni. Okay. Ini tak ada gambar contoh. Tapi ni mungkin saya boleh terangkan. Tadi tu kita nak mengenal gambar yang bagus. Okay. Bila kita nak mengenal gambar yang bagus, macam mana kita nak tahu gambar bagus, ada gambar kita atau gambar orang, so macam mana kita nak buat gambar yang bagus? Apakah syarat dia? Apakah bumbu? Apakah ramuannya? Okay. Ramuannya nombor satu sekali ialah peralatan kita kena kuasai. Nombor satu sekali, kuasai peralatan kita. Kamera anda terutama sekali. Macam kalau phone lah. Maksudnya kalau macam Puan Alvira kata tadi nak ambil gambar dengan phone kan? Okey. Kuasai sebab phone ni dia ada banyak kan dalam tu. Macam kalau tengok saya pun tak master saya punya phone. Saya pakai Peter T kan. Rupanya saya baru tahu tu tak dalam macam dalam beberapa bulan lepas dia boleh shoot nightscape yang night shot yang bagus. Saya baru tahu. Memang agak memalukan lah, kan? So, begitu. So, kuasai peralatan. Kalau inilah dia. Kalau kamera lah. Yeah? Macam contoh, kalau dalam ni, tiga benda ni yang orang selalu ni, aperture, ISO. Actually, kamera ni, kalau kita faham tiga benda ni, aperture, ISO dengan speed ni, memang dia takkan salah ni. Memang akan dapat gambar yang best. Yang lain-lain tu ialah asas fotografi, asas kamera, tiga benda ni. Yeah? Tiga benda ni. Kalau aperture dengan speed pun you tak boleh nak beza nak sekian scene macam ni nak aperture berapa orang buat benda ni you nak speed berapa pun you tak boleh salah macam tu pakai auto lah boleh juga tapi basically inilah tiga benda yang kena study untuk siapa-siapa yang tak kisahlah macam kadang-kadang kita ni dah biasa kita tak perasan katakan kita nak ajar anak kita contoh kan bagi tahu anak kita basic tiga benda ni. Okay. Daripada sini dikembangkan. Okay, lighting, flash. Kalau you untuk portrait, flash lah. Kan? Portrait boleh. Studio, stroke. Maksudnya kalau kita studio fotografer, kita kena master kita punya peralatan studio. Stroke-nya, light modifier-nya, macam mana nak guna, bila nak guna, apa benda nak guna. Kan? So, banyak benda lagi lah yang tu. Tapi ni yang saya bagi dua ini semua ni untuk idea lah. Untuk idea kan. Okay. And then kalau kita shoot outdoor ataupun travel, yang macam saya banyak buat travel outdoor. So, kita kena faham cahaya, faham sifat cahaya. Macam saya nombor satu sekali saya
Bila saya pergi satu tempat yang saya tengok ialah cahaya. Kalau siapa yang pernah ikut saya shoot, dia tahu lah. Saya akan tengok cahaya. Kalau tengok cahaya light macam hampir saja macam. Sebab bila light tu tak best, you dah tak boleh nak tambah light. So, gambar you akan tak best. Gambar tu akan jadi tak best. So macam, dia macam no point. Kita ambil tu macam, tak boleh pakai lah gambar macam, tak ada soul. Gambar tu tak ada soul. Ha. Kita nakkan soul tu nombor satu sekali. Pada saya, cahaya. Lepas tu baru subjek. Baru subjek. Kecuali subjek tu sangat penting. You tidak boleh tidak. Ha, tidak boleh tidak, kita pantai lah. Tengok pada kepentingan. Tapi pada saya, nombor satu sekali cahaya. Terutama di luar. Street ke, travel ke, apa ke. Kan? Okay. Nombor tiga, kena faham fungsi color. Color dalam fotografi. Okay. Sebab tak semua gambar bagus kita present dalam warna. Contoh lah. Tak semua gambar bagus kita present dalam warna yang tunjuk orang warna yang vibrant. Dan tak semua gambar sesuai dengan semua benda. Contoh, kalau macam landscape, cityscape, kalau kita buat black and white dia, kalau cityscape, black and white dia boleh lah. Tapi actually black and white ni pada saya, black and white ni satu benda yang abstrak. Kenapa tau? Sebab kita kena interpret, bagi interpretasi banyak benda. Selain daripada interpretasi dekat color tu sendiri, bangunan tu warna apa, pokok ni kalau apa, kulit orang ni kalau apa, semua you kena fikir. Okay? Sebab tu orang cakap kalau gambar tu color tak best apa, sebenarnya buat black and white. Orang kata lah kan. Which is kadang-kadang saya pun amal juga macam, payahlah color. Tapi nak gambar tu lah, buat black and white. Okay. Dan warna, macam warna-warna panas, warna-warna sejuk, warna vibrant ni tidak sesuai untuk semua benda. Macam kalau untuk portrait, you pakai vibrant, memang vivid lah, vivid. Vivid kan, kalau Nikon dan vivid. Kalau Fuji, dia panggil Velvia. Vivid atau Velvia. Fuji, vivid atau Velvia. Kan? So, tak sesuai lah untuk portrait. Kan? Portrait ni color lebih sesuai warna yang agak down sikit kan. So, kalau sunrise colornya macam mana, sunset colornya macam mana. Okay. So, itu untuk menghasilkan foto yang bagus. Tapi mana tadi saya sharing untuk mengenal foto yang bagus. So bila kita kenal foto yang bagus, untuk menghasilkan foto yang bagus, ini adalah basicnya. Jangan saya rasa lah, mungkin untuk orang yang lama-lama ni, macam yang ada ramai-ramai ni, kebanyakannya dah lama-lama dalam fotografi kan. So mungkin saya paling lama kot. Sebab saya rasa saya paling tua dalam grup ni. Okay, inilah dia maknanya. Dan saya rasa yang terakhir, ya, bila kita masuk pertandingan, jangan cakap kehendak juri tau. Okay. Kita sendiri kena faham apa soalan dia. Dia macam kita nak masuk kesa kan. Buka dia soalan, buka dia buku soalan tu, baca soalan. Jawab mengikut soalan. Kan? Kalau soalan tu kata, okay, pertandingan fotografi ni kata, okay, pertandingan fotografi alam sekitar. Okay. Pertandingan fotografi alam sekitar. Sayangi alam sekitar anda. Okey, pertandingan fotografi Jabatan Alam Sekitar. Sayangi alam sekitar anda. Okey. Lepas tu, dia pun masuk lagi. Sub dia tu, gambar mesti menunjukkan anti buang sampah, anti apa benda-benda. Tengok soalan. Apa dia nak? So, kalau dia cakap pasal sampah, sungai ke, apa benda ke, kita jawab benda tu. Hantar gambar yang ikut soalan. Okey. Dan juri, dia akan tengok pada benda tadi lah. Macam saya cakap tadi. Bila dia dapat je gambar, yeah, okay, nombor satu. Kalau dalam pertandingan, kalau saya, bukan saya, sebenarnya peringkat awal, normally peringkat awal ni disaring oleh jawatankuasa. Dia tak ada. Bila kita buat penjurian, kita tak buat penjurian peringkat A sampai Z. Tak. Biasanya, juri yang kalau saya ni jadi juri, kita ni dah buat penjurian separuh akhir dan akhir biasanya. Dia suku akhir tu, peringkat awal tu, itu ialah apa panggil? AJK lah, AJK penganjur. So, penganjur dia tak akan dapat gambar semua baling kat juri. Tak.
dia tapis, tapir dulu, tapir dia. Pertama, yang dia orang tapis ialah, adakah gambar tu menjawab soalan? Ha, kalau kalau tak jawab soalan, awal lagi dah pop tepi. Awal lagi. Kalau kalau dekat online, dia terus bakul sambar. Terus. Kalau you hantar ni, hantar print, mana orang minta alam sekitar, soalan alam sekitar. You pergi hantar gambar pemandangan ataupun gambar sunset, sunrise kata. Tapi dia pertandingan alam sekitar ni untuk menjaga alam sekitar ke apa. Tengok pada soalan. Kadang-kadang pertandingan ni dia ada sub kategori dia kan. Mungkin alam sekitar juga tapi mungkin ada landscape. Alam sekitar yang cantik macam mana. Tengok pada soalan. Yang tu penting. Sebab apabila you tak jawab soalan, juri tak sempat tengok pun. Ni AJK ni dah buang awal-awal lagi. Juri biasanya akan tengok separuh akhir dan akhir. Separuh akhir maybe katakan ada berapa. Ada biasanya ada lima. Dia akan ada ganjil. Tiga atau lima macam tu. Juri ni sebab dia nak seorang yang ingat. Dia ada ketua seorang. Biasanya macam tu lah. So, juri akan tengok, okay. Mula-mula katakan 200. 200 je. Semifinal. 200 orang. So, 200. So, dia akan bagi, okay, ni untuk kompo berapa, untuk ni berapa. Untuk, dia akan bagi siap-siap. Tapi yang penting sekali untuk kita semua ingat ialah jangan tak jawab soalan. Kita nak periksa, tak jawab soalan, gagal lah. So, jangan gagal peringkat awal. Biar gagal separuh akhir, biar sempat juri tengok. Bila juri tengok, masa itulah, barulah you menunjukkan kemahiran you sebagai fotografer. Okay? So, ini saya ada banyak dengar lah. Ini mungkin bergurau lah kan. Kalau kena fotografer tu hebat ke tak, tengok sedaya. Kalau dia pakai setting camera, kalau dia pro, dia guna manual. Kalau amatur, guna auto. Apa pendapat anda? Ada seorang dua boleh bagi pendapat. Wan, pasal nampak dia. Betul ke tak? Betul, wah. Ha? Yalah kau. Yalah, kalau pakai auto tak boleh dapat kena kreatif yang kita nak. Betulah kau. Ha? Tapi, nak saya nak share. Tapi saya tidaklah guna auto. Selama tu, saya pakai semi-auto. Saya, kalau saya buat event, saya pakai semi auto. Dia select. Ada aperture priority ataupun shutter priority. Tapi normally aperture priority lah. Sebab biasa kalau event ni kan dalam bangunan kan. So kita nakkan light lebih, kita set siap-siap. Oh ya, driver pun saya pakai aperture priority. Terkadang pasal gini, sebab kamera sekarang, kamera modern sekarang ni, dia tak macam dulu. Dia tak macam 7-8 tahun dulu. Dia kebolehan yang sangat, sangat bagus. Sebab kadang-kadang kalau fully manual, kalau nak cepat, memang sentiasa ada masalah kan. Mungkin faktor usia kau dah tua, dah tak cekap kan. Jadi saya ke menggunakan bantuan kamera sebahagian. Tetapi contoh kalau macam ISO auto itu bahaya. Saya tak set. Saya tak set ISO auto. Saya kalau guna nak auto ni, dia kan ada tiga. ISO, speed dengan F, ya, bukaan. So saya biasanya yang auto saya adalah F. So speed tu ni kan. ISO tak auto biasanya. Biasanya tak. Sebab kalau auto ni memang dah hanam. Nanti gambar tu cukup ya kan. Lepas tu memang kadang-kadang rosak lah. Gitu. So ini satu lagi tip yang akhir lah kan. Untuk macam cara nak kerja cepat. Tapi saya rasa ini masing-masing ada workflow masing-masing lah. Okay, so maknanya bukannya pro tak guna auto. Guna. Bukan tak guna. Auto atau fully auto mungkin tak lah kot. Tapi semi auto yes. Semi auto yes. Ni tak boleh pakai sangat ni. Benda ni banyak orang cakap ni. Banyak orang cakap ni. Saya banyak jumpa. Terbaca, terdengar kan. Tapi saya dengar je lah. Pasal saya tak percaya benda tu semua tu. Sebab pada saya fully manual ni cantik kalau macam dalam control environment. Macam dalam studio. Macam kita studio, okay. Control environment, yes. Betul. Kalau control environment, memang ya. So, saya rasa slide tu pun dah habis. Banyak gila slide. 2 jam juga lah. So, ada apa-apa soalan? Sebelum kita serahkan balik kepada pengetua kita. Apa ni? Itulah pasal. Okay, so terima kasih semua, sorry. Kita pun tak expect. So now that kita tahu slide kita ni actually untuk 3 jam punya slide. Mungkin lepas ni kita
buka awal sikit dah kot ya. So pada yang suka dengan sharing hari ni, boleh tolong share lah, komen ke ataupun apa-apa dekat Facebook korang, dan tag kita orang, Rita Aziz ataupun Yamah Ibrahim. And sebelum kita leave this meeting room, why not kita semua selfie dulu? Macam ni. Terima kasih.